subscribe dulu buruan. Jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. YouTube channel Arafah semakin di depan. Isaac. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita mau ngebahas tentang drama Korea. Rekomendasi 10 film atau series di Netflix. Mantap. Seriesnya Korea. Yang pertama. Gua dulu. Ada apa? Series Itaewon. Dia mah selalu dah. Kalau ditanya gini, "Kak, lu pernah nonton apa?" Pasti Itaewon. Kayak kagak pernah nonton yang lain. Iya. Kalau enggak Itaewon yang Sekretaris Kim. Orangan itu doang, what's wrong with Sekretaris Kim? Margenesho. Wow, Margenesho. Gitu. Itu apaan sih? Itaewon kan? Kayak gimana lagunya? Iya, kayak gitu. Tapi kocak kan, Jin. Naruto Besho. Ho. Itu tentang apa? Ayo. Ho. Itu tentang apa? Itu belum pernah nonton. Itaewon Class belum pernah. Itu cerita tentang narapidana. Terus dia tuh mengembangkan bisnis kafe kedai. Ntar dia ngambil Jenga. Ngambil ngambil alih. Kayak ngambil kayak pengen ngerebut perusahaan Jenga. Kayak gitu, guys. Kok lu tahu, katanya lu enggak nonton? Kan gua nontonnya setengah doang sama elu. Terus habis itu dia ini akhirnya dia sama cewek yang nemenin dia dari nol. Namanya Soah. Bukan. Soah itu dia yang kerja di Jenga, tapi si Iteo, siapa sih namanya, Soroi ya? Iya, Pak. Seroi sukanya sama Soah, tapi Soahnya sok jual mahal. Kayak gitu tuh orang kalau sok jual mahal, gedekin. Kan tadi yang mau ngejelasin Itaewon kan gua, katanya tadi lu enggak nonton. Tapi yang gua banyak tahu. Katanya lu enggak nonton. Nanti dulu lu kan rekomendasinya bukan gua yang rekomendasi. Udah lu aja. Tahu ah. Terus rekomendasiin film yang kedua. Diudah. Itu seru. Itaewon Class. Iyalah, nanti kalau gua ceritain semua 16 episode masa gua ceritainnya lama. Ya, ntar lu malah pada nonton di sini. Iya, malah nontonin gua. Cerita lu. Enggak ada yang mau nonton di Netflix ntar. Nanti nih, lagi bangkrut lagi. Nih, The Skindeds of the Sun, tahu kan? Enggak. Ya, lu mah enggak tahu, apa-apa enggak tahu, yang seru-seru kagak tahu dia mah. Nontonnya Indosiar mulu di TV. Mana gue tahu itu seru apa enggak, orang gua enggak nonton. Ini nih, nih, yang main Song Joong Ki. Song Joong Ki. Gua enggak tahu Song Joong Ki siapa, gua taunya Lee Min Ho doang. Ya Allah. Sama itu lu mah Seroi. Ya udah ceritain tentang nih, apa? Dia tuh tentang kayak tentara. Kayaknya sih udah pada tahu ya. Chloe. Ini The Skindeds of the Sun tuh sama kayak Crash Landing of the Sun. Crash Landing on Salah. You. Itu The Skindeds of the Sun. Iya, itu. Pokoknya itu dah. Pokoknya pasti kalian Crash Landing on You. Iya, itu sama ceritanya kayak gitu. Iya, tapi kalau si itu kan, kalau si apa nih, ini namanya siapa ya? Park Seroi. Itu mah Itaewon ya. Di mana-mana Seroi selalu ada. Iya, Seroi selalu di hati, ganteng. Botak. Suka gue liatnya. Nih, pokoknya tuh dia kayak sama gitu. Tapi kan kalau Chloe kan pacarannya sama ituan artis. Kayak artis gitu. Iya. Kalau ini nih si So Joong Ki pacarannya sama dokter. Terus tuh, tapi dia Korea Utara juga. Enggak loh. Kasian dia kalau Korea Utara. Ntar kayak ketemu Kim Jong Un. Iya, ntar dia dijegat lagi. Iya, lagi batasan, ntar dia ditembak, ngumpet-ngumpet. Yang ketiga itu ada ini, The Merit. Merit itu dah. Paham. The Merit King yang sedih itu. The Award of the Making. Bukan, Award the Making of the. Enggak ada making-nya. The word of apa the... nih, bentar lo. The award pokoknya depannya A. Itu kasihan banget, guys. Jadi yang ngerebutnya itu yang ceweknya kan ada pelakornya ya. Itu tuh diserang sama award, warga Indonesia. Award Merit Couple.
Award Merit Couple. Award of Merit Couple. Enggak pakai of. Ini pake kok off. Kok enggak pakai of? Oh, the word of the merit. The word of the merit. The word. Apaan itu tuh kasihan banget, tahu kan banyak ya penonton orang Indonesianya. Terus di Instagramnya Dakyung ya dah. Han So Hee. Han So Hee itu Dakyung yang jadi siapa? Pelakor. Dakyung itu nih, Han So Hee. Iya, itu. Dia tuh pelakor. Iya, diri pamakla. Ini di komentar tuh di komentar di Indonesia banyak banget yang padahal kayak gitu-gituin dia, kasihan banget. Iya, ya, malah dihujat, udah tahu kan acting dong ya. Iya, cuman acting. Masa doang. Tapi artis Indonesia aja enggak yang dihujat? Iya, ini malah artis Korea yang dihujat. Iya, padahal kan orang Korea enggak tahu juga bahasa kita apaan kan. Ya udahlah, kata dia, "Nih orang pada ngomong apaan kok pada warga negara gua." Yang ketiga bener. Itu The World of the Making itu dari aku. Terus, tapi aku baru nonton satu episode sih. Tapi udah bagus karena aku enggak mau view premium. Dia enggak mau premium, dia bisa banget. Ih, udah premium di Netflix lu dong view. Enggak ah. Sidul no Sidul. Ya Sidul. Ada nih Sidul. Sidul sejak kapan jadi orang Korea? Tapi mukanya mirip orang Mandra, Korea. Mandra. Mandra mukanya mirip siapa? Campuran dia. Neminho mirip Korea ke Indonesia gitu. Tapi kebanyakan Indonesianya dia. Iya, dia soalnya tuh hidungnya tuh agak menggar gini jadi Indonesia. Nih, yang keempat dari gua. Film The King. The King seru banget sumpah ya Allah, subhanallah. Ih, gua digantung sama si The King dah. Kenapa? Dia baru dia ongoing gitu. Ya. Jadinya belum ada semuanya episodenya. Tunggu hari Jumat dulu baru diupload. Oh ya udah, aturan lu nanti nontonnya pas udah episode terakhir aja. Tapi gue udah di episode. Tapi gue udah di episode 7. Terus tiba-tiba episodenya udah enggak ada 8-nya. Iya, maksud gue nanti aja nontonnya pas episodenya udah kelar. Iya, tapi kan gue biar pengen nonton. Biar lu enggak ngerasa digantung. Ah, nih jadinya tuh The King tuh ceritanya kayak pangeran ya. Pangeran ya Allah, Lee Min Ho ganteng banget di situ. Terus terus apaan? Nih, Lee Min Ho itu pangerannya ceritanya. Terus tuh dia anak yatim piatu di pangeran itu. Terus dia ke dunia lain. Ke dunia lainnya itu ada cewek. Dunia setan. Dunia paralel. Kayak dunia paralel gitu. Kayak ada dua, tapi beda beda inian. Beda apa sih namanya? Beda dunia. Iya, beda dunia. Terus tuh dia ketemu sama cewek. Siapa? Ceweknya itu siapa ya namanya? Dakyung. Bukan, lu mah Dakyung mulu. Soah. Agak tahu deh namanya siapa, lupa gua. Terus Mandra. Iya, Mandra. Terus tuh cewek polisi nih. Terus dia ketemu. Terus tuh Lee Min Ho dari dunia lain, dia bawa kudanya dah tuh ke Seoul. Kok ini bawa kuda nggak bawa mobil? Kan dia orang zaman dulu. Oh ya, oh ya. Dulu iya. Ceritanya dia. Nah, terus tuh dia kayak polisinya tuh, ini nih cewek ini kan polisi. Terus tuh dia kayak nggak percaya nih orang dari mana, kok bawa kuda kan? Terus dia dimasukin ke penjara. Eh apa sih kayak mengak kayak sel, kayak. Ini lalu lintas karantina lalu lintas melanggar polisi. Melanggar lalu lintas. Oh, melanggar lalu lintas. Enggak, melanggar ikan jalan gitu kayak ganggu sanksi. Ganggu apa? Ganggu perjalanan orang-orang. Oh, ini masuk ke ini. Ya pokoknya gitu dah. Tilang. Ketilang. Ganjil genap. Terus kali kuda ditilang, kesian banget. Ntar nih si Lee Min Ho nya ngintilin nih cewek mulu, kayak suka gitu. Ngintilin apa suka? Enggak, dia tuh kayak tertarik gitu. Ah, magnet. Oh sayang. Apaan? Ya Allah, udah segitu aja nih. Pokoknya tuh intinya ya, lu bikin sinopsisnya gak jelas ya, biar pada nonton, biar dia penasaran. Tapi orang-orang gak butuh Lee Min Ho naik kuda buat apa? Gak butuh. Waktu nulis skrip tuh dia nulis sinopsisnya bukan Lee Min Ho naik kuda terus ketilang, gak gitu dah. Tapi kan itu masih ngatung kak, gue belum.
gak sih lu? Pokoknya tuh pangerannya itu Lee Min Ho. Yang kelima, tererererere Dr. Stranger. Nih, jadinya tuh Dr. Stranger tuh ceritanya tentang kedokteran. Ih, ini Korea Utara tahu? Oh iya, tentang apa ceritanya? Ini gua lagi dengerin makanya. Ih, yang lu udah nonton aja. Yang belum lu tonton gak usah direkomendasiin ke orang. Yang lu udah tonton kan lu mau rekomendasiin ke orang. Yang lu udah tonton yang bagus, bukan lu ngebacain orang itu ceritanya tentang apa sinopsisnya. Kalau gitu, mendingan lu baca sinopsis. Oh, iya. Daripada lu bilang kuda Lee Min Ho naik kuda gitu. Ini lebih seru. Apaan coba lihat? Yang kita nonton nama Kanopia. Bring it on, Gus. Enggak nonton gua. Cerita tentang apa? Nih, dia tuh jadinya tuh nih, cowoknya ini tuh kayak dukun. Bukan dukun, apaan sih yang paranormal, anak indigo. Ceritanya tuh kayak gini. Ya, jangan gitu. Ngapain nopang dari gua sih? Nih, ceritanya tuh cowoknya ini kayak dipanggil. Dipanggil buat ngusir setan ke sekolahan. Ini nih sekolahan seremnya minta ampun. Minta ampun sekolahannya. Enggak, serem, serem banget gitu, serem banget. Lu tahu serem banget enggak? Iya. Ya, serem banget. Udah. Terus sampai orang-orang juga takut. Terus tuh ternyata yang manggil dia itu bukan manusia. Ternyata yang manggil dia itu setan ini nih, yang cewek ini. Dia soalnya diganggu sama setan lain. Hah? Enggak. Setan diganggu setan? Iya, setannya itu dia kayak makhluk jahat gitu. Gak ada akhlak batu setan emang. Sumpah ini seru banget tau, sumpah seru banget. Ini seru banget, banget. Jadi setannya itu diganggu sama setan lain, guys. Terus iya, setan itu manggil paranormal buat biar buat ngebantuin setan. Dia buat ngusir setan. Ternyata yang manggil paranormal ini setan. Jadi setan minta bantuan manusia buat ngusir setan. Betul. Oke. Yang keenam. Gue ini belum selesai tau. Tadi kan itu ceritanya. Yaudah, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kayak. What's wrong? Wah, gue belum pernah nonton. Gue udah. Yaudah nih. What's wrong with Sekretaris Kim? Itu ceritanya tentang ada bos, terus ada sekretaris. Nah, di situ nanti sekretaris sama bosnya tuh ini suka. Itu ceritanya kayaknya sama kayak ini, Yanda. Apa? Kan gue lagi ceritain, yeah. Kan mereka gak tahu ceritanya tentang. Nah, terus si ceweknya itu, si sekretarisnya itu suka sama bosnya. Terus bosnya juga lama-lama suka. Kan si sekretarisnya ini kayak nanti sama cowok gitu. Nanti si cowok ini cemburu. Sweet banget. Iya. Emang biasanya gitu sih kalau bos itu pasti sukanya sama sekretaris. Karena setiap hari kan bareng-bareng gitu. Enggak juga. Iya, udah pokoknya itu seru banget. What's wrong with sekretaris? Nih, ada yang ke-7. Yang ke-8. Yang kelapan apaan? Cepet! Put your hand on my shoulder. Put your hand on mine. Enggak, bukan. You know they are like that. You know they. Ceritanya tuh kayak anak kuliahan. Terus tuh dia, ini orang tuanya berteman. Berteman nih cewek cowok orang tuanya. Saling deket. Terus tuh yang cewek kayak dia kan kayak punya kerja sampingan. Jadinya tuh di asramanya enggak boleh pulang malam mulu. Jadinya tuh dia kayak numpang di rumah teman emaknya yang rumahnya kosong. Terus tuh pas berapa hari enggak ada barang-barang, rumahnya kosong. Ada orang doang yang enggak ada. Oh, berarti enggak kosong. Ini isi tapi hampa. Gitu. Terus tuh pas berapa hari ya, 2 hari lah, sehari lah gitu. Terus anak yang orang tua minjemin rumah ini nih pulang dah tuh. Iya. Terus anaknya ini namanya Lini, ganteng banget ya Allah. Terus dia pulang, terus dia kaget ya kan, kamarnya dia kok ada cewek lagi makan. Terus dia kaget, kok bau banget kan? Ini ceweknya ini tipikalnya yang jorok gitu, yang suka makan-makan sembarangan gitu. Terus tuh berlama-lama ya kan, dia tuh kayak udah kayak
kapan ya, udah akrab gitu, satu rumah tapi berdua. Berduaan doang satu rumah. Tahu ya, parah banget ya. Parah banget. Astaga. Ya, namanya juga orang luar negeri. Udah lanjut langsung yang ke-9, yang itu kayaknya enggak rekomendasi banget, guys. Kalau buat di Indonesia karena dia apaan sih, ini seru. Enggak boleh. Kan ntar dia lama-lama punya ini, Kak, punya anjing. Kirain lama-lama punya anak, lama-lama punya anjing. Kan tapi dia berduaan, nggak boleh kalau berduaan nggak di rumah. Ya Allah. Cewek cowok. Kan beda kamar. Terus ntar juga orang tuanya sering-sering mampir. Yaudah, yaudah. Itu pokoknya rekomendasi buat 16 ke atas. Lanjut, ini film terekomendasi terakhir, ini paling keren, berarti yang paling keren. Angry Bird Beast 2. Itu seru? Gak tau. Ya, lumayan. Pokoknya ceritanya tentang burung dan babi yang berantem. Pokoknya gitu dah. Ya, pokoknya kalau mau melihat babi sama burung berantem, ya lihat aja di Angry Bird. Karena jarang-jarang di dunia nyata kan babi sama apalagi babinya warnanya hijau. Iya. Belum tahu kan babi hijau kayak gimana? Lu enggak tahu kan burung merah tuh kayak gimana? Iya, apalagi bulat bentuknya. Heeh. Tahu. Itu rekomendasi banget buat kalian yang lagi galau, bingung mau nonton apa, apalagi hati lagi galau gelisah. Gulana. Kita harus menonton video-video yang random, guys. Iya. Tadi kan film-film udah drama-drama. Nah, Angry Bird adalah film rekomendasi yang paling babinya bagus. Babinya brewok kan lagi. Bagus. Udah gitu aja guys video kita. Buat kalian yang suka sama ini video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video kita selanjutnya. Oke, daya. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys. I love you.